Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Otomotif 1, Salam Otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana caranya pasang alis ya teman-teman ya, di lampu sen motor Mio J. Ini motornya motor Mio J. Nah di sini nanti kita akan pasang lampu alis, dan pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu bagian mikanya ini. Mikanya kita buka, nanti setelah dibuka baru kita akan ukur atau kita tempatkan lampu alisnya di mana ya teman-teman ya, kira-kira cocoknya. Karena memang ini posisinya nggak terlalu renggang ya, jadi ini memang agak sedikit rapat, jadi ya kita lihat aja nanti ya gimana posisinya. Oke teman-teman, ini sudah dipasang. Nah jadi ini posisinya kita bentuk semacam ini, dan untuk lengketnya kita menggunakan double tip ya teman-teman ya. Nih double tip 3M. Jadi di sini kita simpan double tip terlebih dahulu di sini, di tempat-tempat yang memang harus nempel. Jadi kita simpan double tip, baru kita tempelkan. Nah seperti ini ya. Tuh. Seperti ini. Nah setelah rapat tempel, baru kita pasang kembali mikanya ya teman-teman ya. Nah yang satunya pun sama, karena ini kan modelnya, model alisnya tebal tuh, model alisnya tebal. Kalau kita mau garisin sampai di sini, otomatis nanti mikanya nggak bisa nutup ya teman-teman ya, keganjel sama alis ini. Kecuali kalau mikanya ini dibobok, cuma kalau dibobok kan sayang, rusak ya, nanti masuk air juga. Nah jadi lebih baik kita gunakan rongga ini saja, rongga ini ya, supaya alisnya itu tidak menghalangi bagian mika saat ketika mikanya itu dipasang ya teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan lampu alisnya itu yang tipis, tipis betul modelnya, nah bisa sampai di sini. Jadi teman-teman kalau memang sampai pengen dari atas ini ke bawah, ya cari alisnya itu yang model tipis ya. Kalau ada nanti yang tipis bisa dipasang. Kalau memang tidak ada ya, memang kebanyakan alisnya itu ya tebal seperti ini ya teman-teman ya, tebalnya model seperti ini. Oke, sekarang kita akan pasang terlebih dahulu bagian mikanya, dan nanti kita lihat di motornya langsungnya, kita nyalakan keren atau tidak ya teman-teman.